Halo, sahabat Radit semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat semuanya ya. Kali ini membuat bunga rajut polanya seperti ini ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih. Ini adalah alat dan bahannya. Saya menggunakan benang polimet ukuran kecil dan hooknya yang nomor 2 ya. Baiklah, kita mulai membuatnya ya. Nah, kita akan membuat terlebih dahulu. Di sini kita buat slip knot. Lalu kita lanjutkan membuat rantai sebanyak 7 rantai. Kita lanjutkan 5, 6, dan ini yang ketujuh. Lalu kita gabungkan kembali ke rantai yang pertama kita buat tadi. Kita gabungkan dengan slip stitch. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat rantai sebanyak di sini kita buat satu rantai, lalu kita buat satu single crochet. Di sini kita buat single crochet. Lalu kita lanjutkan membuat dua rantai. Lalu double crochet tidak selesai sebanyak 2 ya, double crochetnya, double crochet tidak selesai ya, ada 2. Lalu kita selesaikan, kita buat kembali 2 rantai. Lalu kita buat single crochet. Nah, seperti ini. Kita buat kembali 2 rantai, lalu 2 double crochet tidak selesai. Nah, 2 double crochet tidak selesai ya, kita buat seperti ini, lalu 2 rantai kembali. Lalu single crochet. Nah, seperti ini ya. Kita ulangi ini sampai ada 8 pola kelopak bunga seperti ini ya. Kita ulangi sampai ada 8 ya. Nah, ini sudah selesai 8. Lalu kita akan membuat slip stitch di single crochet yang pertama kita buat tadi ya. Seperti ini hasil jadinya. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita buat satu rantai, lalu satu single crochet kembali kita buat ya. Lalu baru kita lanjutkan dengan membuat 3 rantai. Nah, 3 rantai. Lalu kita buat single crochet kembali di single crochet ini ya, di sini. Kita buat di single crochet yang sini. Kita buat single crochet juga. Nih, kita buat single crochet juga di sini. Lalu 3 rantai kembali, single crochet kembali di sini.
Nah, lalu ulangi 3 rantai, lalu single crochet. Di sini kita buat sekeliling ya. Nah, seperti ini kira-kira hasilnya. Ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjutkan dengan membuat satu rantai. Kita buat satu rantai juga di sini, lalu single crochet kembali ya. Nah, kita buat single crochet di sini. Ini karena ada single crochet, kita buat single crochet. Lalu kita akan membuat di sini ya, di bagian sini kita buat dulu 2 rantai. Kita buat 2 rantai. Lalu di sini kita buat di bagian sini. Di sini kita buat 6 double crochet ya. Di bagian sini kita buat 6 double crochet. Ini yang kedua, ini yang ketiga, keempat, dan ini yang kelima. Lalu kita lanjutkan kembali, ini yang keenam, dan kita buat 2 rantai. Setelah kita buat 2 rantai, lalu kita single crochet. Kita buat single crochet ya. Lalu kita lanjutkan dengan membuat 2 rantai kembali. Sama seperti yang sebagian sini, kita buat 2 rantai. Lalu 6 double crochet. Yang kedua ya, ini yang ketiga, ini yang keempat, yang kelima, dan ini yang keenam. Seperti ini ya, kita lanjutkan dengan membuat 2 rantai kembali. Lalu single crochet di sini ya. Kita ulangi sampai sekeliling ya. Nah, ini sudah selesai. Terakhir kita slip stitch. Lalu kita buat kembali satu rantai. Kita putuskan benangnya, kita akan ganti ke benang berwarna putih ya. Seperti ini hasilnya kira-kira. Ini seperti ini ya. Kita lanjutkan. Ini benang berwarna putih ya, kita lanjutkan ke benang warna putih. Kita buat slip knot terlebih dahulu ya.
Kita gabungkan benangnya. Kita gabungkan di bagian sini ya, di bagian single crochet yang kita buat tadi. Di sini kita gabungkan di bagian sini. Sini kita buat satu rantai dan juga single crochet sama seperti yang di bawah tadi. Lalu satu single crochet. Lalu kita buat 3 rantai. Kita buat 4 rantai ya. 4. Lalu kita buat single crochet di single crochet yang ada di bawah sini, kita buat di sini. Kita buat single crochet. Nah. Lalu kita lanjutkan kembali membuat 4 rantai. Kita lanjutkan membuat 4 rantai. Single crochet kembali, kita buat di bagian sini ya, kita buat single crochet. Nah, kita lanjutkan membuat 4 rantai sekeliling, 4 rantai, lalu single crochet di bagian sini, single crochet, lalu 4 rantai kembali, kita buat sekeliling ya. Kita buat single crochet di bagian yang pertama kita buat tadi ya. Lalu sekarang kita akan bersihkan dulu benang ini ya, kita potong dulu. Lalu kita lanjutkan kembali ya. Di sini tadi sudah kita buat single crochet. Kita lanjutkan dengan membuat 2 rantai sama seperti langkah sebelumnya. Nah, lalu kita buat double crochet di sini. Ini yang kedua. Yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, seperti ini ya, kita buat 8 double crochet, lalu 2 rantai. Selanjutnya kita buat single crochet di single crochet yang ada di bawah ya. Lalu kita lanjutkan 2 rantai. 8 double crochet kembali di bagian sebelahnya ya. 2 3 4 5 6 7 dan 8. Lalu kita buat 2 rantai. Kita buat sekeliling ya. Kita buat sekeliling motif pola seperti ini.
Nah, ini sudah jadi sekeliling. Ini sudah dua rantai yang terakhir. Lalu kita slip stitch di single crochet yang kita buat pertama tadi, kita slip stitch. Kita buat dua slip stitch ya. Lalu kita putuskan benangnya kembali. Karena ini sudah selesai, kita akan bersih-bersihkan kembali ya. Kita putuskan benangnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk sahabat rajut semuanya. Jangan lupa tinggalkan komentar dan juga saran di kolom komentar ya. Terima kasih.